Sebab sihat ni tuan-tuan lebih besar daripada harta. Sihat ni kan, orang sakit ni tuan, dia sanggup habis apa saja yang ada untuk mengembalikan apa yang dia dah ada dulu. Tapi tak semua dia boleh buat walaupun sanggup gadai. Seorang lelaki berjumpa dengan Imam Syafi'i, lalu bertanyakan kepada Imam tentang keadaan hidupnya yang miskin. Miskin, aku ni miskin lah, tak ada apa-apa harta benda. Lalu ditanya oleh Imam pada dia, kamu tahu tak berapa nilai mata yang ada pada kamu? Kalau hari ni ada orang nak beli dekat kamu mata dengan nilai 1,000 dirham, kamu nak jual? Terdiam lelaki tu. Ish, tak nak jual. Tak apalah, orang datang nak beli telinga kamu, setiap sebelah telinga kamu 1,000 dirham, kau nak jual? Dah. Dia sebut semua anggota tubuh. Dia kata, kalau kamu tak mampu nak jual, berapa harga yang kamu nak jual telinga kamu? Apa jawab lelaki tu? Tak ada nilai, kata, telinga aku ni nak jual dengan wang ringgit. Lalu imam tu kata apa kat dia? Cuba kamu kira kalau setiap anggota yang dekat kamu tu nilai dia 100,000 dirham. 1,000 dirham yang dekat kepala kamu saja. Kamu kira nilai. Dia pun kira. Kira-kira, kamu sedar tak kamu sedang mempunyai harta sebagai seorang yang kaya sekarang? Kan? Sebab apa? Sihat. Orang kena kencing manis potong jari. Minta maaf yang kencing manis kan terasa hati belakang. Jangan rasa hati, saya cakap kat saya sebab saya pun kencing manis juga. Cuma tak hilang jari lagi. Belum hilang, doa-doa tak hilang lah. Biar hilang kencing manis tak apa. Kan? Hilang jari. Jari yang hilang tu pula, jari yang paling kecil. Kau jari yang besar dah, yang kecil dulu. Hilang jari paling kecil. Agak-agaklah kalau kita nak cari jari macam tu, berapa nilai harga kita boleh bayar? Kan? Ada tu orang nak jual. Aku nak jual jari aku. Aku ada 5. Jual satu ada 4 lagi. Sahabat saya satu kelas dengan saya belajar dulu. Saya dapat tahu dia kena kencing manis. Tak sangka teruk sangat. Tahu-tahu dapat hantar gambar dia masuk hospital potong ibu jari. Jumpa dengan dia. Saya tanya dia, saya kata, entah ibu jari tak ada, kena potong kencing manis teruk sangat. Dia cerita dia kencing manis begini, begini, begini. Tak ada ibu jari ni kan? Berdiri tak tumbang ke? Saya tanya. Saya buat pelik juga tanya kan. Tapi kita pun rasa pelik. Tak ada jari. Rasa macam tumbang kot. Dia kata mula-mula lepas kena potong boleh berjalan tu dia. Lepas-lepas tongkat. Dia macam pakai tongkat tak nak pijak lelaki kan. Lepas tak pakai tongkat. Mula-mula pertama duduk nak rebah kata dia. Dia kata hari itulah bahawa aku rasa besarnya peranan ibu jari yang kat depan dah. Dia pijak tu dia rasa tak center tu pun dia nak tumbang. Kita masa ni kita rasa macam tak ada apa-apa ibu jari tu kan. Jangan. Nak tumbang dia. Sebab apa? Dia kata rasa kaki aku ni tak betul je pijak tu dia. Ya main suara Allah. Masa tu baru menghargai. Barulah ajak minum, tak nak makan ni, tak nak. Tak apalah ke, kata kau minum air mineral lah sudah. Roti biskut kering, kulit roti tu mengikat dengan air mineral. Cukup lah untuk orang kecil manis. Saya cakap dia itu kawan sekolah kan. Kan nak makan apa? Dah takut. Dah baru takut. Masa dulu tuan-tuan, pesan pula tambah susu lebih sikit. Teh tarik satu, susu lebih, susu lebih. Kelang kabut tu kan buat air tambah susu.